Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sulaiman SH, salah satu peserta PKP Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Gelombang 2 Angkatan 33. Sebagai salah satu aksi perubahan yang saya lakukan adalah dengan membuat sebuah sistem, yakni optimalisasi publikasi secara audiovisual melalui Sidasi Panabon atau sistem dapur siaran pengadilan di Pengadilan Agama Nangabun. Oleh karena itu, sebagai wujud rasa keinginan dan tekad yang kuat untuk melaksanakan aksi perubahan tersebut, saya secara pribadi melakukan upaya untuk kepada setiap individu, kepada setiap aparatur Pengadilan Agama Nangabun untuk meminta dukungan, meminta support, meminta apresiasi terhadap apa yang saya lakukan. Oleh karena itu, melalui video berikut ini akan kami tampilkan apresiasi maupun dukungan dari para stakeholder di Pengadilan Agama Nangabun yang diharapkan dapat mendukung seluruh kegiatan aksi perubahan tersebut. Berikut video saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Pengadilan Agama Nangabulik mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Saudara Muhammad Sulaiman SH sebagai panitra muda permohonan di Pengadilan Agama Nangabulik ini dalam aksi perubahan yang sedang dilakukan dalam rangka optimalisasi publikasi video audiovisual di Pengadilan Agama Nangabulik ini. Karena selama ini beberapa media sosial yang sudah kita miliki belum sampai dalam taraf audiovisual, hanya berbentuk tulisan dan media sosial lainnya. Oleh karena itu, saya selaku Ketua Pengadilan sangat menyambut dengan baik dan sangat mendukung aksi perubahan yang akan dilakukan oleh Saudara Bapak Muhammad Sulaiman SH. Semoga kedepannya usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar dan akan kita dapat gunakan di pengadilan publik ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Wakil Ketua Pengadilan Agama Nangabulik, mendukung penuh dan mengapresiasi terhadap aksi perubahan yang dilakukan oleh Muhammad Sulaiman SH dengan nama Sidasi Panabon. Sidasi Panabon adalah sistem informasi dan publikasi dapur siaran pengadilan. Jadi semua informasi di Pengadilan Agama Nangabulik akan diaudiovisualkan. Saya berharap aksi perubahan ini berjalan sukses. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Mansur Isa, panitra Pengadilan Agama Nangabulik, mendukung aksi perubahan oleh Muhammad Sulaiman Isa tentang optimalisasi informasi dan publikasi secara audiovisual melalui Sidasi Panabon, sistem informasi dan publikasi dapur siaran pengadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Saya Rizky Fajarsani, Hakim Pengadilan Agama Nangabulik, mendukung dan mengapresiasi aksi perubahan yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Sulaiman yang bertema optimalisasi publikasi secara audiovisual melalui Sidasi Panabon. Harapannya kedepannya dengan adanya aksi perubahan ini akan lebih banyak berita-berita yang tersampaikan kepada masyarakat yang nantinya akan dapat dinikmati secara visual dan memudahkan masyarakat untuk mengenal Pengadilan Agama Nangabulik secara lebih dekat. Demikian apresiasi saya terhadap aksi perubahan Bapak Muhammad Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya, Wardah Tulbaito, Hakim Pengadilan Agama Nangabulik, mengapresiasi aksi perubahan yang telah dilakukan oleh Bapak Sulaiman di Pengadilan Agama Nangabulik yang bertema optimalisasi publikasi secara audiovisual melalui Sidasi Panabu. Semoga aksi perubahan ini bisa lebih memudahkan para pencari keadilan dalam mencari informasi secara virtual, sehingga bisa mewujudkan pengadilan agama Nangabulik ini menjadi pengadilan agama yang agung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Anas Rosadi, Sarjana Hukum, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Nangabulik, mendukung aksi perubahan oleh Saudara Muhammad Sulaiman, Sarjana Hukum, tentang optimalisasi informasi dan publikasi secara audiovisual melalui Sidasi Pak Nabul, sistem informasi dan publikasi dapur siaran pengadilan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendukung aksi perubahan di Pengadilan Agama Nangabulik. Saya Tommy Ashar, SIPMM, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, mendukung aksi perubahan di Pengadilan Agama Nangabulik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Arifin Al-Hakim, Analis Perkara Peradilan, mendukung aksi perubahan Muhammad Sulaiman SH tentang optimalisasi informasi dan publikasi secara audiovisual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Jubaida, mendukung aksi perubahan Pengadilan Agama Nangabulik. Saya mendukung aksi perubahan di Pengadilan Agama Nangabulik. Salam perubahan. Saya, Verifikator Keuangan Pengadilan Agama Nangabulik, mendukung aksi perubahan di Pengadilan Agama Nangabulik. Saya mendukung aksi perubahan di PA Nangabulik. Saya Ahmad Al-Afandi Setiawan Saputra, Security di Pengadilan Agama Nangabulik, mendukung aksi perubahan di Pengadilan Agama Nangabulik oleh Pak Muhammad Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PTSP Pengadilan Agama Nangabulik mendukung aksi perubahan oleh Muhammad Sulaiman SH tentang optimalisasi informasi dan publikasi secara audiovisual melalui Sidasi Panabul, sistem informasi dan publikasi dapur siaran pengadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.